Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di Virsa Digital. Kali ini saya mau tes power kecil itu di luar ruangan ya. Oke, kita lihat powernya dulu. Seberapa powernya, terus itu buat angkat 10 in sama 15 in. Oke ya. Ini penampakan powernya, ya. Dan ini belum saya tutup. Untuk dalamannya seperti ini, ya. Di sini TPA 3116 versi lama. Ini udah subwoofer sama stereo ya. Terus di sini ada step down buat penurun tegangan ke Bluetooth juga ke Galaxy. Di situ juga ada Galaxy ya. Ini untuk menambah bass dan treble. Oke. Ini dalemannya cuman seperti ini. Dan saya menggunakan power supply 19 volt 3,42 ampere 65 watt ya. Oke. Ini bekas laptop. Ya, kita coba ya. Ini udah nyala dan saya sudah sambungkan ke Bluetooth. Dan kita coba play ya. This is special performance by Belo Audio featuring Blue.
lumayan. Ini seperti ini ya hasilnya ya. Jadi jangan diragukan jika mau beli, nanti ada link di bawah video. Itu untuk barangnya sama seperti ini. Barangnya sama seperti ini ya, tapi ini belum lengkap dengan power supply-nya. Oke, ini cuman unit amplifier-nya aja. Oke, dalamannya seperti ini. Oh ya, yang minat bisa cek link di bawah video ya. Oke, ini sudah lengkap dengan Galaxy. Ada indikator voltmeter, di sini juga ada Bluetooth. Itu ya, sudah bisa subwoofer. Ya, nanti bisa dicoba ya. Yang penasaran bisa cek link di bawah video. Oke. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe-nya dan bisa di-share ke yang lain, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Oke. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.